Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Alat utama sistem pertahanan terbaru rudal Star Strike yang dimiliki Artileri Pertahanan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan diterima Batalion Arhanuts 14 PWY Cirebon sebanyak 16 unit. Ia menjelaskan dari 16 unit tersebut diantaranya 1 unit kendaraan Commander, 1 unit kendaraan pengangkut misil, 1 unit kendaraan maintenance logistik, dan 1 unit kendaraan tempur radar CM-200. Kemudian 4 unit kendaraan multiple mission system, dengan jenis kendaraan Femtech ST-5, dengan keunggulan hulu ledak tidak dapat dideteksi oleh pesawat musuh dan menembak sasaran dengan jarak 7,2 km dengan kecepatan misil 3,5 mch. Lalu ada 8 unit kendaraan Lightweight Multiple Launcher New Generation dengan jenis kendaraan Femtech ST-5. Tapi lepas dari itu semua, sesungguhnya perhatian utama dalam modernisasi di segmen rudal Arhanut merujuk ke Star Strike. Bagi yang mengidamkan RI punya rudal Hanut jarak menengah atau jauh sekelas S-300 buatan Rusia, maka Star Strike sama sekali tidak mirip, bahkan berbeda kelas. Star Strike tidak lain adalah rudal Short Range Air Defense, sosok dan desainnya sebangun dengan rudal Mistral dan KW-3. Mengutip sumber dari TheJakartaPost.com, pengadaan alutsista ini sudah mulai dibicarakan sejak kedatangan PM Inggris, Tony Blair, saat berkunjung ke Jakarta pada tahun 2006 silam. Urusan kecepatan menjadi nilai jual dari rudal tersebut. Bahkan identitas rudal ini ditambahkan label High Velocity Missile. Dirunut dari sejarahnya, desain Star Strike dimulai pada awal tahun 1980. Rudal ini lahir dari kompetisi ketat antara Thunderbolt Main Pads buatan Bay Systems dengan Star Strike yang diusung oleh Short pada tahun 1984. Keunggulan Star Strike bukan hanya terletak pada soal kecepatan. Metode penyergapan rudal ini pun terbilang unik. Star Strike dikemas dalam tabung tersegel yang bebas perawatan sepanjang umur pakainya. Artinya rudal tidak perlu diinspeksi secara berkala, cukup disimpan sesuai petunjuk pabrikan hingga tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini masa pakai Star Strike hingga 15 tahun. Tabung peluncur terisi rudal yang terintegrasi dengan unit pembidik yang dilengkapi stabilizer otomatis.